אופניים של אבא. אופניים של אבא. Pejuang Hamas masih terus menyerang kota Tel Aviv secara intensif. Dikabarkan ada 35 roket yang sudah diluncurkan ke pusat kota Israel tersebut. Roket-roket itu pun menyebabkan kebakaran di sejumlah tempat di wilayah itu. Dikutip dari Al-Bawaba, media Israel mengonfirmasi bahwa ada 35 roket yang ditembakkan dari Gaza menuju Tel Aviv. Namun menurut mereka sebagian besar mampu dicegat oleh Iron Dome Israel. Polisi Israel menyarankan penduduk Tel Aviv untuk menjauhi daerah sasaran dan tidak menyentuh pecahan roket apapun. Sementara itu, dalam sebuah pernyataan Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ia mengatakan bahwa serangan itu terjadi sebagai aksi balas dendam atas kejahatan yang dilakukan terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sementara itu dalam video yang beredar, roket-roket itu menyebabkan situasi kota menjadi sangat mencekam. Di mana sirene udara di beberapa wilayah meraung-raung dan membuat kepanikan untuk para warga. Terlihat warga Tel Aviv lari berhamburan untuk mencari tempat berlindung. Banyak dari mereka yang memilih untuk berlari menuju sebuah bangunan. Dalam video lain, terlihat hantaman roket itu menyebabkan kebakaran di atap sebuah gedung bertingkat. Api terlihat masih berkobar hingga menimbulkan asap pekat yang masih mengepul. Terkait dengan insiden ini belum diketahui menyebabkan kerusakan apa saja dan berapa korban jiwa yang ditimbulkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.